kami dipercaya oleh Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan materi kepada rekan-rekan semuanya. Untuk membuka kegiatan pelatihan aquaponik dan hidroponik bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani, saya dari program studi pendidikan biologi. Pertama telah disampaikan mengenai hidroponik, sangat menambah informasi saya karena sebetulnya saya belum tahu nih sebelumnya tentang tanaman hidroponik. Nah, setelah saya mengikuti kelas hidroponik ini, saya mendapatkan banyak sekali informasi-informasi dan juga pastinya bisa saya terapkan nanti di rumah. Karena memang tanaman hidroponik ini benar-benar kayak salah satu cara inovatif banget yang pastinya bisa kita terapkan. Salah satu teknologi yang digunakan adalah hidroponik. Dengan adanya 1000 petani, saya tidak tahu ini siapa yang mengisi, generasi muda kah? Atau orang-orang yang memang segera memikirkan pentingnya untuk bangkitnya menjadi seorang petani. Menurut saya sih yang menarik dari aquaponik itu dari cara gimana dia manfaatin limbah ikan yang udah dirawat gitu. Jadi tidak hanya dapat panen dari tumbuhannya, tapi juga dapat panen dari ikannya. Jadi bisa manfaatin banyak hal gitu, dari hal yang sekiranya tuh sebenarnya sampah atau limbah gitu, tapi bisa digunain buat tanaman gitu. Petani itu kurang sejahtera, itu tuh harus diubah. Gimana cara kita menggeser kata itu menjadi petani yang modern gitu. Petani yang bisa memanfaatkan segala situasi untuk menciptakan sebuah peluang baru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya dosen di Universitas Negeri Jakarta khususnya di program studi pendidikan biologi. Dan terima kasih sekali kepada pihak Trubus yang sudah memberikan pelatihan dalam hal ini mengenai hidroponik dengan aquaponik ya.